di channel Aninga Game. Yeay, kita lanjut ya main game Sakura School Simatar. Video kali ini guys, katanya dengan updatean terbaru Sakura School Simatar ada baju barunya. Bahkan kita bisa munculin rumah Sakurani yang baru juga guys. Nah, gimana caranya ya teman-teman ya? Karena kalau yang sekarang itu aku sih masih di versi 1.039.92 nih. Yaudah, coba aja kita lihat ya guys ya. Kita langsung aja kalau gitu mulai gamenya. Nah teman-teman, kalau gitu langsung aja kita samperin Sakurani ya guys ya, untuk kasih tahu nih rumahnya sama bajunya Sakurani nanti. Sakurani, Sakurani, apa Sakurani? Sakurani tahu nggak? Aku punya baju baru dong dan rumah baru. Masa? Iya, kamu mau lihat nggak? Mau sih, tapi aku ganti baju dulu ya Sakurani ya. Ya elah, kenapa kamu yang ganti baju? Ya lah, biar keren lah akunya. Yaudah, kalau gitu nanti kalau kamu misalkan udah ganti baju, kamu langsung ke rumah aku aja ya. Kamu tunggu aja di ruang tamu. Ya, baiklah kalau begitu dah Sakurani. Yaudah guys, biar aja kalau gitu. Sekarang Sakurani mau ganti baju dulu sama mau sulap dulu nih rumahnya. Jadi baru teman-teman. Mana nih Sakurani? Lama banget ya teman-teman ganti bajunya. Aduh, pengen nonton TV tapi TV-nya mati. Aduh, mungkin ini karena rumah baru juga kali ya guys ya. Jadinya TV-nya belum nyala deh. Pada sih lucu juga loh rumahnya Sakurani. Aduh, aku kemana lagi ya? Kita panggil aja deh kalau gitu. Sakurani, Sakurani. Eh, Sakurani. Aku udah ganti baju nih. Aduh, lama sekali sih kamu. Ya lama lah. Kan aku mau dandan yang cantik untukmu. Ya ampun, dasar ya cewek ya. Kalau udah dandan seharian. Kamu mah lebay banget, nggak juga kali. Aku paling cuma makeup 1 jam. Hah? 1 jam itu lama Sakurani. Aduh, ya udah deh, yang penting kan aku udah ganti baju. Yaudah. Kalau gitu sini dong, sini. Kemana sih? Aku pengen kasih lihat rumah aku. Kan kamu udah lihat nih baju aku yang cantik kayak princess. Gimana menurut kamu? Ih, itu baju baru ya Sakurani ya? Kayaknya aku nggak pernah lihat deh model baju kayak gitu deh. Iya Sakurani, ini baju baru. Bagus kan? Tuh, cantik banget. Ada dress-nya gitu. Wow, keren. Selain rumah kamu yang baru, kamu juga banyak punya koleksi baju baru ya? Iya Sakurani, kamu penasaran nggak sama isi rumahnya? Boleh, boleh. Ayo sini deh aku kasih lihat ke kamu ya dari luar ya. Ih, dari luar aku udah lihat. Tapi lihat dong, ada papan namanya tuh. House girl. Nah, ini rumah perempuan. Perempuannya itu aku. Aku tahu kamu Sakurani. Kenapa namanya rumahnya bukan Sakurani? Ya, karena memang dibuatnya seperti itu. Jadi kamu jangan banyak tanya ya. Oke lah. Yaudah guys, kita lihat dulu ya. Ternyata ini rumah barunya Sakurani untuk yang girl teman-teman. Jadi di sini dibuat kanopi gitu ya guys ya, untuk garasi mobilnya. Dan tetap ada sepedanya guys. Nuansanya pink gitu teman-teman, menyesuaikan sama dress yang dipakai Sakurani. Oh my god, aku juga heran nih. Gimana caranya Sakurani bisa dapat baju seperti ini guys? Karena katanya kan sudah update. Jangan-jangan ini baju updatean lagi teman-teman. Nah, kalau dari sebelah sini guys, ini kan rumah Sakurani yang lama guys. Jadi kalau dari luar sih bisa kelihatan dari kaca. Tapi yang jadi tambahannya itu adalah ada ruangan lagi teman-teman. Kayak sekarang ini ada ruang tamunya. Terus coba kalau kita masuk ke dalam, nah langsung disambut meja makan guys. Ini untuk 6 orang. Bahkan di sini juga ada jeruk-jeruknya loh teman-teman. Bagus kan? Gimana Sakurani, keren kan rumah aku? Iya sih, keren banget. Kamu mah the best lah pokoknya. Wah, kamu bisa saja. Sakurani, ayo sini lihat lagi. Nih guys, selain itu ada toilet pastinya untuk di lantai 1. Dan di sini ada dapur kotornya ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya juga bisa dapur bersih juga sih guys. Jadi masak di sini terus ditaruh di sana deh makanannya. Nah, kalau ini kayak pemandangan gitu guys. Kayaknya ini sebenarnya bisa buat akuarium ya guys ya. Cuman kayaknya ikannya nggak ada. Sakurani, ayo, katanya kamu mau lihat aku. Iya sih, aku mau lihat. Di mana emang? Nah, di sini nih. Ini kan lantai 1. Ada meja makan, terus juga sini ada dapur. Terus kita bisa langsung keluar tuh ke balkon, lihat teman-teman cantik aku. Di sini bisa untuk nongkrong-nongkrong deh sama teman-teman. Seru kan? Bagus banget. Andai kan rumah aku juga baru seperti rumah kamu Sakurani. Tenang saja Sakurani, nanti ada kok yang buatin kamu. Bener-bener, mintalah sama Garus sebelum masa sama aku. Aduh, dasar kamu ya. Yaudah, kalau gitu coba nih kita naik ke lantai 2-nya ya. Sini Sakurani, ikut aku.
aku. Jadi untuk lantai 2-nya di sini ada ruang tamu lagi dan ada bagus banget guys, ada partisinya dibuat di sini dan ada pianonya teman-teman, bisa main musik loh di sini. Coba kita masuk lagi ke sini. Nah, ini ada benar-benar ini rumahnya Sakura nih, karena ada studio game. Oh my god, Ani ngegame, tapi di sini adalah Sakura nih ngegame guys. Kayaknya cocok banget deh ini rumah baru untuk Sakura nih. Gimana Sakura nih, setuju kah? Setuju sekali, aku tahu kamu gamer sejati kan. Jadinya dibuatin di situ ada gamersnya. Kayak gamersnya ada ruang gamenya. Oh iya ya, keren, bakal ada musiknya. Tahu aja kalau Sakura itu suka nyanyi la 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 la. Aduh, itu kamu bukan nyanyi, namanya itu kaset rusak Sakurani. Ih, bukan kaset rusak Sakurani, itu namanya suara aku yang nyaring banget pokoknya ya. Pokoknya senyaring sayangku ke kamu. Apa itu? Ah, kamu mah bisa aja bikin aku GR. Yaudah kalau GR aku mau lompat dulu deh. Kok malah kamu yang lompat? Salah. Enggak. Maksud aku pengen kasih lihat ke kamu. Jadi di sini itu kita bisa melihat pemandangan luar tuh. Bisa lihat rumah kamu tuh yang modelnya lama tuh. Kamu mah gitu banget Sakurani, mentang-mentang rumah kamu baru, baju kamu baru, enggak boleh sombong jadi orang ya. Iya, maaf. Aku enggak sombong. Aku cuma pengen kasih lihat ke kamu. Ya kasih lihat aja, tapi jangan membandingkan rumah kamu dan rumah aku, itu tidak baik. Iya, itu tidak baik memang ya. Yaudah kalau begitu kita lihat lagi deh. Kalau gitu ruangan selanjutnya aku pengen kasih lihat, selain ada studio gaming aku di sini, ada juga lantai 3 guys. Kita lihat ya di lantai 3-nya itu seperti apa teman-teman. Cara di sini ada jalan dulu menuju lorong karena kita akan masuk ke dalam ruangan. Nah, ini adalah kamarnya Sakurani yang baru guys. Bagus banget. Di sini ada meja belajarnya juga guys, ada rak bukunya juga tuh. Ada lemari cantiknya di sini teman-teman, tapi sayang tidak bisa dibuka dulu ya. Seperti biasa, lemarinya tidak bisa dibuka guys. Dan kalau di paling atas sana ada tempat tidurnya. Oh my god, suka banget teman-teman. Kayak model mezamin gitu ya guys ya. Jadi rumahnya itu setengah lantai guys. Jadi keren banget ya. Tapi ini kayaknya tiga setengah lantai teman-teman. Soalnya tadi tuh kita naik lantai 1, lantai 2, nah ini lantai 3. Nah ini setengah lantainya itu untuk kamarnya Sakurani ya teman-teman ya. Bagus banget. Nah ini Sakurani nih, kayaknya dia gak berani masuk deh. Sakurani, ini dia guys, ngilang dia teman-teman. Yaudah kita kesini dulu. Oh ini toiletnya ternyata di luar guys. Biasanya sih toiletnya itu di dalam, tapi di sini dibuatnya di luar ya teman-teman ya. Nah ini ada apa guys? Lihat ini, ada untuk santai-santai. Thank you.
jadi dress seperti tadi. Eh, Sakuroni, ayo sini. Coba guys, kita angkat dulu ya. Ini siapa kira-kira teman-teman yang jadi dress buntungnya ini? Taro, Fumi Futaba. Ini dia Fumi, guys. Kasian banget dia Fumi jadi kayak gini ya. Udah kalau gitu aku mau keluar aja deh. Kalau gitu guys, kita pergi ke sini, kita lihat lagi ya ruangan lain yang belum aku lihat. Jadi di sini lampunya aja dibuat kristal gitu, teman-teman. Keren banget ya guys ya. Aku suka sekali loh rumah barunya Sakurani loh. Tapi teman-teman, untuk rumah barunya Sakurani ini juga ini sebenarnya pakai props ID ya guys ya. Nah, buat teman-teman semua yang pengen kunjungin juga, kalian bisa search ID-nya 67165181355960 guys. Jadi jangan lupa di-like ya teman-teman ya. Pokoknya makasih banget yang udah buat bangunannya. Dan kalian mudah-mudahan juga bisa ya guys ya buat dress seperti Sakurani tadi. Kalau gitu sampai di sini aja video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dan jangan lupa di like seperti biasa. Serta subscribe juga guys channel aku yang Anur Hani. Karena sana juga aku main game sekeras kesempatan loh. Kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video nge-game selanjutnya. Bye-bye.